Hello, hi guys dan assalamualaikum kepada semua. Dalam channel D-Prince hari ini, aku akan tunjukkan cara macam mana kita nak pasang cover seat untuk Proton Wira hebat aku ni. So, bagi siapa yang baru dalam channel ni, tolong tekan butang klik subscribe dan juga tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi tentang Proton Wira ni. Okay, jom kita pasang cover seat Proton Wira hebat. Okay guys, sebelum kita mula pasang, so aku akan beritahu kat korang, untuk seat depan ni korang kena buka skru ni, skru cover ni dulu. Kita tak perlu buka kesemuanya, hanya buka bagi dia regang sedikit sahaja. So skru yang ada kat sini ada satu, dan juga belakang ni, bahagian belakang ni. Okay, so aku akan buka skru yang pertama dan kedua, aku akan tunjuk ke korang. Okay, adalah skru kedua untuk cover seat dia. Skru ni kita kena buka. Okay, ni dua skru untuk cover ni, letak di tempat yang baik. Okay, kemudian yang ni kita boleh bagi dia regang ni lah. Fungsi dia sebab kita nak bagi dia buka macam ni dan masukkan tali tu ke bahagian sini. So kita tolak seat ni bagi ke depan. Okay, so kita akan mula pemasangan cover seat dia. Okay guys, kita perlu buka kepala dia. Cover seat yang aku beli dekat Shopee. Sebelah sini aku dah pasang lah sebenarnya. So aku nak buat full video, nak tunjuk kat korang macam mana aku pasang. So aku eksperimen bahagian sebelah tu dulu. So aku tahulah bahagian mana yang kita perlu buka atau yang tak perlu buka. Okay, so benda ni simple je, korang boleh buat sendiri cara dia macam mana. Okay, so kita kena pasti dulu kedudukan dia bahagian mana. Okay, yang bahagian yang ada lubang ni lah bahagian atas ni lah. Okay, so kita sarungkan dia saja. Okay, sarungkan dia saja. So aku pilih warna hitam sebab aku nak nampak dia lagi kemas. Kenapa tak ambil warna merah, warna biru, ikut korang lah. Macam aku lebih suka kepada warna hitam, so dia nampak lagi kemas bahagian dalam kereta. Ambil tadi yang kita masukkan celah tu tadi tu kan. Okay, nampak tak? Kita dah dapat dia punya lidah tadi tu. Okay, ni bahagian lidah dia lah. So sekejap kita akan cakok di bahagian bawah seat. Okay guys, okay, untuk bahagian seat depan ni dia ada 1, 2, 3 dan 4 tempat untuk yang kita attach untuk pasang dia punya macam cakok hook tu. Okay, so kita just masukkan macam ni je. Okay guys, ni adalah hook dia.
Dia tak bagi besi, tapi dia bagi dekat kita hook dia plastik saja. Okey, so yang ada benda ni kita akan sangkutkan dia pada yang ni. Oh. So dia masuk dah. So kita pukul ke empat-empat. Dia ke bawah kerusi lah. Pasang untuk si depan, kita pasang balik skru dia guys.
depan guys. So aku dah siap pasang cover depan. Ni hasil dia. So sekejap aku akan tunjuk full video untuk cover depan dan belakang. Okay.